mengajarkan orang lain. Hala li nafsika kana za ta'lim. Mengapa tidak bagi diri engkau ada seorang ada mengajarkan? Mengapa tidak bagi diri engkau ada yang mengajarkan? Ya, jadi apa? Apabila kita seorang mengajar, maka kita orang pertama yang mesti mengajarkan diri kita. Jangan sampai kita mengajarkan orang, tapi diri kita tidak terajarkan. Diri kita dulu, ibda' binafsika. Orang kita perintahin untuk zikir, kitanya malas. Jangan sampai. Orang kita perintahin untuk rajin sholat sunat, kitanya malas. Jangan sampai. Kita orang pertama yang ngerjain itu. Orang kita perintahkan untuk meninggalkan segala yang haram, kitanya ngerjain. Jangan sampai. Kita orang pertama yang meninggalkan apa yang kita haramkan. Tasifud dawa'a lizi saqami wazidona kaima yasi'u bihi wa anta saqimu. Tasifu, engkau mensifatkan. Maksudnya, engkau memilihkan. Ya. Engkau memilihkan dawa'a akan obat. Lizi sakomi, bagi orang yang sakit. Wazidona, dan sakit. Ya, parah. Jadi kalau sakom, sakit nyeringan. Kalau dona, sakit yang berat, sakit parah. Engkau memilih obat untuk orang yang sakit ringan dan sakit berat. Kaima yasihu bihi wa anta sakim. Bagaimana akan sehat sementara engkau sakit? Kita ngobatin orang sementara kitanya sakit, enggak bisa. Artinya kita kalau pengen berdakwah, kita orang pertama yang melakukan apa yang kita perintahkan. Kita orang pertama yang meninggalkan apa yang kita larang. Kalau enggak demikian, bagaimana kita menyehatkan orang sementara kitanya sakit? Wa naraka tuslihu birrasadi ukulana abadan wa anta minar rasadi adimu. Wa naraka, dan kami melihat engkau tuslihu. Engkau memperbaiki birrasadi dengan petunjuk. Ukulan akan akal-akal kami. Abadan selamanya. Wa anta minar rasadi adimu. Sementara engkau daripada petunjuk adimu. Tidak ada. Tidak ada. Engkau memberi petunjuk kami, tapi engkau tidak memberi petunjuk diri kamu. Jangan sampai kita jadi yang demikian. Ibda' binafsika. Fabda' binafsika. Fanha'a an ghayyiha. Fa'izan ta'ats anhu fa'anta hakim. Fabda' maka mulai olehmu binafsika dengan dirimu. Fanha'a maka cegah olehmu akan dia, akan dirimu. An ghayyiha dari kesesatannya. Fa'izan ta'at anhu, maka apabila dia sudah berhenti dari kesesatan, fa'anta hakimu'a, maka engkau baru akan menjadi seorang hakim, seorang yang bijaksana. Diri kita, usahakan. Fahunaka yukbalu ma takulu wa yahtadi bil qawli minka wa yanfa'u ta'limu. Fahunaka, maka di sana yukmalu akan diterima ma takulu, apa yang engkau katakan. Ya. Kalau kita sudah melakukan apa yang kita perintahkan, insyaAllah perkataan kita akan diterima. Wa yahtadi, dan dia akan mendapati petunjuk bil qawli minka, dengan ucapan daripada engkau.
wa yanfa'u ta'limu, dan pengajaran itu akan memberikan kemanfaatan. Masuk. La tanha an khuluqin wa ta'ati mislahu arun 'alaika iza fa'alta azim. La tanha an khuluqin, janganlah engkau mencegah daripada perilaku buruk. Wa ta'ati mislahu, sementara engkau datang dengan yang sepertinya. Jangan sampai itu kita mencegah orang padahal kita ngerjain juga. Na'udzubillah. Arun alaika, aib atas engkau. Iza fa'alta azimu, aib yang besar atas engkau apabila engkau melakukan yang dilarang itu. Kauluhu, perkataannya, jala mifatil jimi, dengan fathah jim wal madi dan mad, jala wayuksaru, dan huna li darurati, dan dikosorkan di sini karena darurat, ay khurujan, artinya keluar. Wahuwa maf'ulun mutlak, itu maf'ulun mutlak. Wa amilu, amilnya takhruju au tajlu, muqaddaran tajlu, akan ditakdirkan alal khilaf, atas khilaf, bainan nuhati, di antara para ulama nahwu. Wa huwa masdaru jalautu anil baladi, itu masdar daripada jalautu anil baladi, ai kharajtu, aku keluar. Kaza fil misbahi, seperti inilah dalam kitab al misbah al munir. Kalau perkataannya tuthanu bil bina'il maf'ul, dengan bina'il bagi maf'ul, wa naibul fa'ili, naibul fa'ilnya domirun a'ilun, domir yang kembali ala am'a'i, atas am'a. Kalau perkataannya kal hasidi ay kal burri wa nahwi, seperti gandum dan sumpah. Jadi hasid ini hasil panenan, berarti gandum. Kalau perkataannya tazalulan, masdarun itu masdar bimakna ismil fa'il, dengan mana isim fa'il. Halun itu menjadi al min fa'il yadur, dari fa'il yadur. Wa innama, dan hanya sanya, karena adalah haza rajul alimu, ini laki-laki yang alim. Yaduru, dia berputar, dan keluar oleh usus-ususnya itu. Wayat anuha yaumal kiamat, dan dia menggiling akan dia pada hari kiamat. Li annahu, karena bahwasanya, karena adalah ia fi dunia, di dunia, at'aba nafsahu, dia membuat capek akan dirinya sendiri, bi amrin nasi, dengan memerintahkan orang, wa nahyihim, dan melarang orang, wa irsyadi, dan memberi petunjuk orang, wa akhraja zalika an nafsi, dan dia mengeluarkan diri akan demikian itu dari dirinya. Walam ya'malhu, dan dia tidak mengamalkan akan dia. Orang doang dia perintah, tapi dirinya enggak ngerjain. Nanti itu begitu. Khususnya pada keluar. Na'udzubillah. Ya Allah. Fa innal jazaa'a min jinsil amali, karena sesungguhnya balasan itu sejenis amalnya. Daripada sejenis amalnya. Kalau perkataannya yas'alu, jumlatun haliyatun, itu jumlah hal, min fa'il yajib, daripada fa'il yajib, au ma'tubun, atau diatapkan ala yajib, ala yajib, atas yajib, bihas bil atbi, dengan membuang huruf atap. Kalau perkataan bil ilmi, muta'alikun, itu muta'alik bi amilan, dengan lafaz amilan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunul mar'u aliman hatta yakuna bi ilmihi amilan. Tidaklah seseorang itu alim sehingga ia mengamalkan dengan ilmunya. La yakunul mar'u aliman hatta yakuna bi ilmihi amilan. Jadi orang alim adalah orang yang mengamalkan ilmu. Belum dikatakan orang alim sebelum ngamalin ilmu.
la yakunul mar'u aliman hatta yakuna bi ilmihi amilan. Hatta yakuna bi ilmihi amilan. La yakunul mar'u aliman hatta yakuna bi ilmihi amilan. Tidaklah seseorang itu orang alim sampai dia mengamalkan dengan ilmunya, baru dikatakan orang alim. Jadi kalau kita pengen dikatakan orang alim, kita amalin ilmu kita. La yakuna mar'u aliman hatta yakuna bi ilmihi amilan. Tidaklah seseorang itu dianggap orang alim sampai hatta yakuna bi ilmi, sampai dia dengan ilmunya amilan, ngamalin ilmu, baru dikata orang alim. Qaulu, perkataan yang mukmilan, halun min fa'il yaji'u bi'tibar lamsi, itu menjadi al daripada fa'il yang datang, min fa'il, ya, dari fa'il yang datang dengan i'tibar lafaznya. Min fa'il mahalun jadi hal min fa'ili yaji'u gitu ya. Fa'il menjadi al daripada fa'il lafaz yaji'u. Min fa'ili yaji'u dari fa'il lafaz yaji'u bi i'tibari lafzi dengan i'tibar dengan melihat kepada lafaznya. Wallahu a'lam bishawab.